Wah, di pabrikan motor gini aman gak? Gak geter, gak goyang juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferdin Lucky. Yap. Kali ini saya mau unboxing cineng. Ini adalah ya seperti yang kalian lihat lah di thumbnail. Ini adalah bracket atau holder buat smartphone di stang motor. Ya, ini saya beli di Shopee. Oke, kita langsung aja. Ini saya baru datang kemarin ya, baru saya buka ini. Kita langsung buka aja. Saya pakai holder ini bukan cuma buat gaya-gayaan ya, karena emang saya kadang kalau touring atau ke tempat lokasi yang baru gitu, saya butuh petunjuk map. Ya, petunjuk map sangat amat itu ya penting, apalagi motor sekarang si Supra udah pakai itu kopling, jadi mau nggak mau harus pakai holder. Ya, ini holder merek KUP ya, KUP P30. Wah, di ini buat itu ya, buat apa namanya? Penyangganya apa ya, alat belakangnya itu mesin ini lompatnya itu ya. Nah, apalagi kalau kerjaan saya tuh kadang sangat amat membutuhkan petunjuk map. Nah, repot lah kalau nggak pakai kayak ginian, terus seringnya sering berhenti dulu, terus lihat map lagi, terus diapalin lagi, lihat map lagi, kan repot, memakan waktu lah pokoknya. Oh, ini punya, oh ini standnya yang buat di spion ya, ini ya mereknya Motowolf. Saya nyari ini karena posisinya seperti ini. Nah, karena kebanyakan yang motonya nyiku atau siku gini, jadi saya kurang seneng, kurang apa ya, nah saya kurang apik lah. Oke, kita buka holdernya yang KUP P30. Ya, seperti ini. Oke, langsung kita buka aja. Lihat oke. Oh, gini. Warnanya, nah ini yang saya suka, warnanya itu adalah titanium. Bahannya solid, kuat, jadi ini taruhnya sini ya, berarti bisa diputar. Oh, bisa diputar. Nah, jadi bisa posisi landscape atau portrait. Kita juga dapat ini kunci L. Nah, ini buat di sini nanti, pasang sini. Nah, ini pasang sini. Wah, mantap. Dan ini ketebalannya beda, ini yang tebal sama ini yang tipis, ini yang tebal, kan lumayan beda kan. Ini tergantung dari ini sih seberapa cukupnya, nanti kita langsung ituin aja.
Ini pasang sini. Oke, langsung aja ke pasang di Supra atau Singo. Oke, ciao. Iya, kita pasang. Ini udah saya rangkai, udah pasang semua. Kita langsung pasang di spion. Pasang ininya. Jadi gini ya posisinya. Gini, pasang di sini. Oke, kita langsung aja buka spion dulu. Iya, ini sudah terpasang. Alhamdulillah, akhirnya sesuai yang aku inginkan dari dahulu ini. Karena posisinya itu enak, nggak terlalu jauh ininya loh. Jadi tuh ada yang sampai dari apa yang bisa yang sering saya lihat dari abang-abang ojol itu sampai ini tuh, oh tinggi sampai sini, abangnya di sini tinggi banget. Nah ini cocok karena awalnya saya pakainya ini. Ini belum saya lepas nih. Nah ini kan oh deket banget sama apa tuh, nggak terlalu jauh. Nah, ini mepet, asik nih jadinya nih. Nggak terlalu tinggi jadi tuh pas. Nah kita coba pasang HP. Nah yang sering saya pakai itu HP ini. Yang buat apa tuh, buat map atau apa pakainya ini. Kita coba pasang ya. Ini contoh. Ini ban dari CNC ya nih. Sep, masih mantap. Tuh. Red map, kan asik kalau red map tuh. Jadi posisinya tuh apa ya? Pas. Enggak terlalu tinggi. Saya kadang sering lihat abang ngoceh sampai tinggi banget sampai sini. Kayak apa ya? Kayak kurang proporsional lah. Nah ini proporsional menurut saya lo ya, asik. Jadi tuh kan jadi pas, dan ini bisa diputar. Kita coba putarnya, tek 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 tek. Nah gini, tapi buat apa sih seringnya sih pakai gini modelnya. Nah kuat, nanti kita coba jalan ya. Cut. Oke, cuman kok ini agak tinggi jadinya ya spionnya, bener gak sih? Enggak kok, masih tetap kok. Oh enggak, tetap. Oke oke, langsung kita coba tes di jalan ya. Ciao. Iya, akhirnya kita udah pasang ini ya, holdernya ya, holder GUP GUP P30. Nah seperti ini pasangnya. Posisinya seperti ini ya. Jadi menurut saya itu nggak terlalu tinggi, cukup lah untuk pandangannya. Coba kita pasang HP-nya langsung. Nah ini bentar. Nah kita pasangkan aja, kita buka peta dulu ya. Nah kita nyoba sekalian di peta. Set. Ih cakep. Kencangin dulu. Kita coba ke arah asal ya, mana ya? Ke rumah coba. Ke rumah. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini yang saya love aja. Nah, ini. Tak. Nah, seperti penampakannya, penampakannya kita mulai aja. Oke. Kita coba juga apakah getar atau enggak HP-nya, ataukah kencang. Karena pakai yang sebelumnya saya yang di Super Cup itu sebenarnya agak goyang. Goyang sih sebenarnya. Cuman aman, cuman kurang apa ya? Kurang asik aja kalau goyang gitu. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Cakep ya. Jadi untuk lihat peta atau apa gitu kelihatan nih. Jelas. Ya mantap. Mantap, 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 mantap. Jadi menurut saya ini proporsional. Bisa chatting agak ke bawah. Kita coba jalan agak jelek ya. Kita ke kiri aja. Kita coba ke sini mau tahu posisinya apakah bergetar atau enggak, atau goyang atau gimana.
Oh, jalannya udah pecah ya. Nah, ya coba diprosedur. Dedeng. Woi, aman. Menurut saya cukup kuat. Solid. Bakoh lah istilahnya kalau orang Swedia bilang tuh bakoh. Tuh. Aman ya, enggak goyang, enggak getar. Oke lah, sip. Cukup ya untuk pemasangan folder smartphone di apa tuh motor dengan merek GUB tipe P30. Karena GUB ada beberapa tipe, ada P10, ada P20 juga yang terbaru, dan kalau nggak salah P40. Cuma saya kurang suka bentuknya. Jadi yang saya pakai ini P30. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Nah, bila kalian menyukai video ini bisa like, share, subscribe juga bisa, monggo. Ya, semoga bermanfaat video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Wah, di pabrikan motor gini aman nggak getar, nggak goyang juga sih. Ya, goyangnya yang aman lah. Mantap pokoknya. Recommended pakai GUB ini. Oke. Okay. Tuh. Kalau pakai yang Sport Cup udah goyang banget. Mungkin apa-apa lah kita tes. Kondisi ngebut. Bakal aman. Insya Allah aman. Oke. Okay.